Dan berikut pernyataan Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Kepulauan Riau, Susila Brata, dan Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Didit Wijanardi. Antara Bea Cukai dengan tim dari Mabes Polri, kemudian Satgas dari Pemberantasan Narkoba, juga teman-teman di Polda, kita sama-sama kita mengerahkan dua kapal patrolinya Bea Cukai untuk menuju ke target. Jadi target sudah dinikat, kemudian kita tarik ke kapal ke Sekupang seperti disampaikan Pak Kapolda tadi. Awal penangkapan seperti apa sih? Jadi awal penangkapan ini kapal ini sudah dilakukan penyelidikan yang lama ya. Sekitar bulan November kalau salah dipimpin langsung oleh ini bersama anggotanya Satgas. Oke. Semuanya ini ya, jadi kami lakukan penangkapan tadi disisir dengan menggunakan kapal berlambung 7005 milik Bea Cukai. Kemudian ini kerjanya sudah cukup lama membuat hasil, namun demikian sekarang masih olah TKP dan ingin mengembangkan. Masih dalam. Ya, memang tujuan terakhir Batam atau kami belum bisa. Kami iya, tujuannya kemana? Karena untuk kepentingan penyidikan dan pengembangan kasus. Karena belum kita periksa. Awalnya seperti apa, Pak?